Wow, menerjang hujan badai. Oke, kita mencoba untuk mencari kunci, guys ya. Membuka peti maksudnya. Mana lubangnya? Lubangnya mana ini? Tidak terlihat ini, guys. Hampir saja kita tabrak jembatan. Oke, kita lagi mencari ini. Ada air terjun. Masuk ke dalam. Salah. Oh no, itu dia lubangnya. Oh tidak, si bocil terpental-pental. Oke, kita coba masuk lagi teman-temannya. Oke, gelap jadi kita pasang lampu, guys. Yeay, ada yang join. Cepat apa? Tidak cepat. Oke, okay, guys, kita masuk lagi. Tadi aku dengar papa. Jadi kali ini kita misi mencari membuka peti, guys ya. Okay. Bukan, kita melihat tombol-tombol ini. Pasang lampu dulu. Ya. Mana tempatnya ya? Terus gelap. Ada ikan di sini, guys. Terus kalau kita mancing di dalam sini bagaimana ya teman-teman? Harus bapa di sini lah. Salah. Bagaimana ini? Kan. Oke, sudah terangkat. Ini jembatannya. Sekarang. Main. Respon aja. Ya, meninggul bocil. Respon. Tunggu. Respon aja. Oh. Ih, jatuh lagi. Sekarang jembatan kedua. Di mana jembatan kedua ya? Di bawah. Oh, jadi bebek-bebek ini sudah disiapkan untuk jika kita terjadi seperti tadi, guys ya. Di tangga-tangga, Papa, di tangga-tangga. Tunggu, ada satu juga di sini. Papa. Sabar, Cil, sabar. Kan Bapak kiri, kiri. Kanan sudah tadi, bocil. Wih. Kok bisa di dalam sini ada petir, guys? Ini belum ya? Atau sudah ini tadi? Belum. Kita mengembang. Oke, udah. Yeay! Tinggal yang satu terakhir, guys. Putaran sini. Apa ini, Seva, ini? Yes. Ya, ada yang lift. Sudah, biar aja dia lift. Nggak penting dia itu. Petir lagi, teman-teman. Kalau petir begini di dalam gua ini sangat sangat menakutkan ya, guys. Itu. Jadi kita sudah mendapatkan kunci sebenarnya ini, teman-teman. Tapi bagaimana cara membuka? Dah. Sekarang mining, bro. Tidak penting mining itu. Yang penting kita bisa mendapatkan, bisa membuka kunci berangkas, guys. Box. Mining, Pak. Iya, mining aman. Oh, no. Let's go, kita mining. Dapat kristal. Ini sebenarnya biar aja ini sih. Kita sudah dapat, guys. Buang aja. Mana perahunya? Buang. Awas. Banyak stalagmit. Buang aja itu dia. Iya, nanti lupa pasang lampunya, guys. Kalau kita air terjun mengendarai. Aman? Buang aja itu. Tunggu, sabar. Buang. Aku mau mengendarai. Air terjun kedua. Ada stalagmit lagi, guys. Apa itu stalagmit? Itu yang tujuan ketiga. Di mana namanya? Kanan. Boxnya. Aku masuk ke dalam air terjun, teman-teman. Kanan, Bapak. Arah jauh kebaikan. Di mana tadi? Air terjun keempat. Kanan arah jauh kebaikan. Mana tadi boxnya? Belum dapat boxnya ya, guys. Oh, mungkin kiri. Oh, itu sana. Semoga kita bisa membukanya. Oke. Sip. Oke, akhirnya kita bisa membuka kunci ini. Kita lihat. Wow, kita dapat peta pertama, guys.
Sekarang kita akan pergi ke peta kedua, teman-teman. Di dunia Roblox. Ini bukan dunia Roblox. Ini Opaliwala. Oke. Kita sudah dapat peta pertama. Yo, peta pertama. Sekarang kita lanjutkan ke peta kedua, guys. Peta kedua di mana ya? Oke. Yeay, ini dia. Sudah jam 11 siang, 11 malam maksudnya. Peta kedua, aku mencari peta kedua di sini. Jadi kita harus panjat bukit kali ini, guys. Kita respawn di atas aja ya, guys. Oke. Ayo, mobil datang. Tidak ada. Let's go, teman-teman. Spawn lagi, bang. Kali ini kita harus mencari helikopter. Oh, ini dia helikopternya. Ternyata hanya berada dekat sini, guys. Let's go, tidak perlu lama-lama ini, teman-teman. Yes, hampir saja ketabrak pohon. Peta kedua akan kita cari di dalam lubang di dekat air terjun yang di dalam gua itu, guys. Sana. Ayo cepat. Di sebelah sini dia, teman-teman. Ada yang join. Oke, sudah. Semoga kita bisa masuk pakai ini. Supaya kita tidak melewati air terjun itu, guys. Bahaya. Bahaya, teman-teman. Oh, dia tidak bisa masuk. Oke, masuklah, masuklah. Hati-hati. Oke, berat. Wow. Ternyata tidak boleh pakai helikopter dalam sini, guys. Lanjut. Ini dia yang dimaksudkan. Oke, kita mau lihat dulu letak boxnya di mana, guys. Kita sudah melewati yang pertama. Semoga kali ini kita berhasil, ya, teman-teman. Ini jembatan runtuh namanya. Jembatan batu runtuh. Ah, dia hancur, guys. Tuh kan dia hancur. Muncul lagi. Mama. Spawn lagi. Oke, hati-hati Seva Gaming. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, lolos. Lolos, guys. Iya. Ya ampun. Ku paling susah di sini, teman-teman. Kalian lihat di dinding ada peninggalan, gambar peninggalan manusia, manusia bocil zaman dulu, guys. Oke, hati-hati. Hati-hati. Hati bawa ini agar tidak merasa gelap sendirian. Oke, kita lewat. Oke, kita lewat. Oke, kita lewat. Hati-hati. Jadi kita bisa bersembunyi di balik pipa ini, guys, ya. Pipa yang sudah tidak ada airnya, kita bisa ke situ. Oke, aman. Aman. Pasang lampunya. Gelap.
Oke. Aman bosku. Oke. Empat. Tuh. Dua. Yeay, akhirnya kita menemukannya guys. Ini dia. Oke. Okay. Kita menemukan peta kedua teman-teman. Ini dia. Yes. Kita akan mencari hoverboard atau apa namanya itu, papan yang bisa terbang-terbang. Udah ya guys. Ada lilinnya di sini. Jadi kalau sudah dapat peta, sebenarnya kita nggak usah lewat-lewat ini guys. Kita respawn aja. Tidak. Mati sia-sia dong bocil. Harus lewat. Lah, kemana ini? Harus lewat bawah ya rupanya. Hey, respawn aja. Kita respawn di sini. Udah, yang penting kita sudah dapat peta kedua. Wih, ada orang. Hey. Aku mau cari peta ketiga, Cil. Antar aku, Cil. Antar aku mencari peta ketiga, bocil. Peta ketiganya di sebelah mana ya, guys? Aduh, aku lupa lagi, teman-teman. Peta ketiga di mana ya? Sefa! Sini, Kak, bantu, Kak. Yang itu gua yang ada bom itu, kalau meledakan taruh bom di mana itu? Gua yang kalau mau hancurkan pakai tali kita bergantung terus ada harus letakkan bom di bawah. Di mana? Ingat? Ingat. Di mana? Sini. Coba. Sini aku ganti. Tolong ambil peta ketiga di sini yang ada kristal merah. Oke. Oke guys, jadi aku ganti. Masuk helikopter. Yang pulau itu, pulau yang ada isi bom-bomnya ini Papa tidak tahu. Jadi aku harus itu.